Sorotan lain, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli mempersilakan Partai Demokrat kubu Muldoko mengajukan peninjauan kembali atas kasasi gugatan kepengurusan. Yasona menyebut merupakan hak warga negara yang telah diatur dalam undang-undang. Sebagai tergugat pertama, pihak Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum akan menyiapkan nota memori. Sebelumnya dalam kasasi, permohonan Partai Demokrat kubu Muldoko ditolak Mahkamah Agung. Ya itu sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kita harus taat hukum, ini negara hukum. Kalau dia mengajukan ke pengadilan, kan ada upaya hukum. Ada, kalau dia tun di petun, pengadilan tinggi, kasasi. Kasasi APK, kan begitu. Itu aturan hukum, hak. Dan saya tidak mau campur, kami tergugat, kami jawab. Kalau ada, ini soal normal aja itu. Ya, dan... Iya, nanti akan kita buat lah, itu urusan Dirjen AHU lah itu.